Gelandang Persija Jakarta, Hanif Syahbandi, bersyukur terhindar dari kekalahan atas Arema FC meski sudah tertinggal 0-2 lebih dahulu. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar itu, Macan Kemayoran mengakhiri laga dengan hasil imbang 2-2. Saya mengapresiasi teman-teman karena sudah bekerja keras di pertandingan tadi. Saya harap di pertandingan selanjutnya bisa belajar dari pertandingan ini agar bisa lebih baik lagi, kata Hanif. Sementara itu, Hanif berharap rekan-rekannya dapat mengambil banyak pelajaran dari laga melawan Arema FC. Setiap pemain sepak bola pasti tak ingin kalah. Kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Sama seperti tadi, walaupun ketinggalan, bisa kami comeback 2-2. Meski tidak menang, tutur Hanif mengakhiri.